Fix, Iris Bella akui sudah punya pacar baru. Iris Bella mengaku telah memiliki pacar baru. Artis yang sering disapa idol ini meminta doa agar dimudahkan dan disegerakan ke jenjang yang lebih serius. Iris Bella berharap tidak salah pilih soal pasangan barunya. Ia ingin pasangan barunya nanti bisa saling support untuk masa depan yang lebih baik meski belum dapat dipublikasikan. Yang terpenting bibit, bebek, bobotnya jelas. Kalau memang sudah cocok ingin segera disegerakan, apalagi kalau bisa mencerahkan masa depan, kenapa harus ditunda? Ujar Iris Bella dalam tayangan Intense Investigasi. Belum bisa di-spill apa-apa dulu, nanti diceritain kalau sudah waktunya. Pokoknya, didoain aja yang terbaik. Lanjutnya, Iris Bella kini berstatus janda setelah 7 bulan lalu bercerai dengan Amarzoni. Iris Bella kini berstatus janda setelah 7 bulan lalu bercerai dengan Amarzoni. Sempat gagal membangun rumah tangga, Iris ingin lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan. Kegagalan dalam membina rumah tangga yang telah berjalan selama 4 tahun itu menjadi alasan bagi Ibel untuk tidak neko-neko dalam memilih calon ayah sambung bagi kedua anaknya. Sebagai public figure, hubungan Iris Bella dengan yang baru kini juga akan menjadi sorotan oleh masyarakat. Namun, dirinya mengaku tidak terlalu ambil pusing terhadap komentar warganet. Ia menjelaskan, jika komentar yang diterima serasa membangun, ia akan berusaha untuk menerima, namun jika bersifat menjatuhkan, ia hanya membaca tanpa mengambil hati. Karena orang punya pemikiran masing-masing, jadi ke depannya minta yang terbaik aja, jelasnya. Iris Bella yang masih merahasiakan identitas pasangannya membuat warganet kerap berspekulasi mengenai sosok tersebut. Beberapa nama artis sempat digadang-gadang merupakan seseorang yang menjadi pacar baru Ibel. Dari banyaknya nama tersebut, mantan model asal Jawa Barat ini sama sekali tidak mengiyakan dan justru menjelaskan bahwa pihak keluarga sangat mendukung proses pengenalannya dengan pacar barunya. Seperti yang diketahui, belakangan Iris Bella mengisyaratkan sebuah hubungan baru dengan sosok yang masih membuat publik penasaran. Media sosial dibuat heboh dengan foto Iris Bella bersama seorang pria yang wajahnya ditutupi oleh masker hitam. Keduanya nampak sangat akrab sambil berjalan menaiki dan menuruni tangga. Iris Bella menerima bingkisan berupa kotak kado berwarna ungu dengan pita besar di bagian atasnya. Tak diketahui apa isi hadiah tersebut. Namun, Iris Bella nampaknya sangat bahagia hingga memberikan emotikon tersenyum dan hati berwarna merah. Sebagai informasi, Iris Bella telah resmi bercerai dari Amarzoni pada Kamis 1 Februari 2024 lalu. Keputusan tersebut telah disahkan oleh Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Nah, gimana nih guys menurut kalian? Jangan lupa tulis tanggapan di kolom komentar ya. See you!